Inilah yang kubilang, cuy. Kalau andai kata nih cowok bukan pacar si kakak, aduh enak ya main TikTok tuh itu ya, dipeluk-peluk bebas. Ah, gak nyangka kan, Aleh Ahmed Barbar jadi kayak gini. Hah? Kupecah gimana sih? Cabut! Aduh, aduh pusing kali ya wah. Kalian dulu barbar jadi kayak gini hidup kalian sekarang ya kan. Anak barbar jadi anak alay ya, tai kucing lah kalian semua lah. Udah mam kalian, welcome to my reaction. Kepala dua, kau kepala dua. Ngomong manja bagaikan binatang apanda, pada nyatanya seperti anjing tetangga. Oke guys, kembali lagi dengan saya Ibnu di channel Ibnu Fajar Jebua cuy ya. Jadi kali ini kita kembali ke konten reaction lagi ya kan cuy. Jadi beberapa dari kalian semua tuh beberapa ya kan yang nge-DM, Bang Ahmed kok di Jakarta, Bang Aleh kok di Jakarta, Bang kau kenapa gak ke Jakarta. Nah di sini aku jawab cuy ya. Tapi sebelum kita lanjut percakapan-percakapan, pengobrolan-pengobrolan yang begini begitu tentang kami semua, kenapa sudah pecah semua, buat kalian semua yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian semua kan cuy ya kan. Dan jangan lupa juga untuk follow IG aku di @ibnufajar dan follow Facebook aku di ibnufajar dibuat cuy ya. Pokoknya linknya ada di deskripsi semua cuy ya, karena di Facebook aku sering live game-game yang kalian suka cuy. Oke, jadi sebelum ngebahasnya cuy ya, alasan aku tuh nggak Jakarta cuy ada beberapa hal, nanti di pertengahan video akan kujelaskan. Dan kenapa Ahmed dan Aleh dan sebagian kreator Medan tuh ke Jakarta semua, nanti ku bahas juga cuy ya. Jadi kali ini aku pengen nge-reaction ya kan cuy TikToknya si Ahmed dan Aleh. Kenapa? Kalian juga bilang bahkan kalian tuh pernah ngekomentar di IG Ahmed atau si Ahmed yang, tapi mana aku bingung, kalian komentar itu temakan cakap, karena kan dulu kan konten Ahmed dan Aleh ini kan lebih tepatnya si Ahmed ya, kontennya itu ngeprank anak TikTok ya kan, seakan-akan jijik sama TikTok. Dan pernah buat konten sama aku tuh yang aku nyindir anak TikTok lagu rapper, dia bilangin anak-anak alay ya kan. Nah sebelum kita lanjut ya kan, aku mau flashback dulu video-video kita cuy. Hah? Kupecah gimana sih? Cabut! Donor gue maling! Nah kurang lebih seperti itu ya kan video-video kami dulu ya kan, yang dimana aku tuh merasa gimana ya, ada lah gitu sih ya waktu si Ahmed di sini gitu cuy ya, dan Aleh gitu merasa Medan ini memang barbar kali gitu cuy ya, walaupun itu salah tapi asik gitu ya, hahaha view-nya gede gitu cuy. Nah jadi kenapa sih bang orang Ahmed jadi temakan cakep atau ludahnya sendiri aja ya. Nah aku minum dulu ya. Udahlah kita reaction-nya dulu ya. Sealay mana sih ya menurut kalian? Yang menurut kalian ini aku udah siap nih. Tuh. Eh! Ini full lah TikTok aku. Udah 8.000 nih followers-nya. Hahaha. Ya kan bisa lah follow ya. Bicara TikTok juga aku nih. Enggak deh, enggak mau aku. Hahaha. Cuy, enggak tahu sih. Kalau kedepannya dibayar gede mau juga. Ayo dari TikToknya Ahmed dulu cuy ya. Ntar lu Ahmed disinggal deh gue Ahmed. Alay kali gue sekarang jijik aku. Udah ya. Udah aku follow pula deh nih. Mak gimana? Yaudah lah. Coba dari yang ini lah, yang ini apa sih? Ini sama Agil, anak-anak Medan semua ini. Nih, sana kayak koyaen, rambutnya, aduh. Coba ini apalah nih? Kalau kena kopi, aku pecahkan kepala komet, sumpah aku. Oh bet bah. Enak alil pep ini. Sambil rasa sambil ngepep tuh enak cuy ya. Tolong ya. Aduh, inilah yang kubilang cuy. Kalau andai kata nih cowok bukan pacar si kakak, aduh enak ya main TikTok tuh itu ya, dipeluk-peluk bebas, kena itu ya kan. Makanya banyak jomblo sekarang cuy, karena modal main TikTok ya bisa dapat gunung itu, burung hana, gunung itu apa en weh. Aleh kali komen, rusak hubungan orang, punya hubungan orang. Aduh, pusing lah gendang komen sekarang ya. Mana ya,
Amir sekarang udah berubah total cuy ya. Seleb deh sekarang ya. Hahaha. Coba ya. Nah, ini video kemarin nih, aduh. Video lama. Buat kalian ya kan, Bang Ibnu gak main TikTok. Sebenarnya aku ada main drama-drama juga, bikin drama gini. Cuman di aplikasi lain, itu pun followersnya dikit karena aku gak peduli. Karena aku buat video itu cuman karena digaji doang. Nah, lumayan kan enjoy sebulan gitu. Ya gitulah cuy ya. Sekarang aku udah keluar karena gak tahan ya cuy. Capek bikin konten drama tuh, bukan capeknya apa. Panas-panasan, ditengok orang. Aduh, awak kayak bukan itu fashion aku gitu. Cuman awak paksa demi duit gitu cuy ya. Karena butuh duit gitu cuy ya. Karena angkanya juga lumayan kemarin. Kemarin, tapi aku udah keluar ya karena sudah hahaha. Ya sudah ya. Ah, nggak nyangka kan, Aleh Ahmed Barbar jadi kayak gini. Lama kali nggak bisa dipercepat. Setelah kena copyright aku. Hahaha. aduh pusing kali ya wah. Kalian dulu barbar jadi kayak gini hidup kalian sekarang ya kan. Tapi udahlah. Jadi kita udah reaction beberapa, jadi aku jelaskan aja ya kan. Sebenarnya tujuan orang itu ke Jakarta tuh pasti ada yang namanya project ya. Dan si Ahmed sebenarnya aku juga yang nyampain gitu kan. Gini, Ahmed tuh kesana tuh dia sinilah pecahan ya, sinilah aku bongkar ya. Dia tuh bareng sama Dea sebenarnya, ya kan. Nah, siapapun orangnya yang namanya mau collab sama Dea pasti mau ya. Dea Siregar ya, anak TikTok pastinya ya. Khusus anak TikTok pasti mau. Kenapa? Karena banyak peluang di sana gitu. Kita bakal jumpa seleb TikTok yang lainnya, selebgram yang lainnya, ataupun yang brand-brand, yang tukang-tukang endorse, manajemen-manajemen, semua kita pasti bakal jumpa di sana ya kan cuy. Dan Ahmed mau harus mau, wajib mau dia ke sana cuy ya. Karena itu juga peluang bagi dia. Dia seneng kali kalau waktu aku kabarin, aku suruh dia ke Jakarta jumpain Dea gitu cuy ya. Dan itu peluang besar bagi dia. Dan aku ya support-support aja sebagai kawan ya kan. Dan aku seneng gitu. Dan di sana dia udah jelas gitu, ke Jakarta tuh bukan jadi ngelantung-lantang aja lah. Ada tujuan dia ya kan, walaupun masih merintis. Tapi aku bingungnya sempat berpikir sama dia, Mat, kesempatan kau Mat sana tuh bikin konten barbar juga YouTube ya kan. Kita ngeprank-ngeprank siap-siapnya yang belum kenal kau gitu. Dan gak terlaksanakan cuy. Ya udah gitu, berarti ya dia main TikTok gitu. Berarti dia pengen naik di TikTok ya kan. YouTube gak tahu, gak ada kabar nih ya kan. Serah ada ya. Aku ngerasa Medan ini udah jadi sepi serius. Gak ada orang di dua gitu ya. Sama Alfredo juga ikut-ikutan tuh. Saya ikut-ikutan ke Jakarta tuh ya kan. Kalau si Aleh kemarin ke Jakarta memang ada project buat film ya kan. Di aplikasi mana ya, lupa gue cuy ya. Dia bikin film dan aku kaget bisa jumpa Ahmed gitu. Dan ternyata barengan bikin TikTok. Berarti sama-sama bikin TikTok karena tujuannya sama, duit cuy ya. Sejiji apapun kita sama pekerjaan ya, kalau udah namanya duit ya duit kan gitu. Uangnya jelas gas gitu. Ya gitu cuy ya. Apalagi map cakapnya yang ku kenal kali ya kan Ahmed ya. Aleh kenal gitu doang. Kalau dari keluarga semua dekat aku Ahmed. Ahmed nih kan orangnya ya map cakap aduh ya. Gimana ya bilangnya? Dulu orangnya lumayan, sekarang lagi jatuh gitu ya. Semenjak almarhum bapak yang ada, jatuh banget gitu cuy ya. Jadi dia sekarang yang berjuang gitu kan. Apapun kata orang ya bodo amat, walaupun dibilang telan udah sendiri, alay. Lagian pun kalian ngeprank TikTok kan cuman konten. Sebenarnya sih nggak benci gitu ya. Benci sama beberapa penggunanya aja yang alay-alay, yang menjijikkan cuy ya. Itu aja sih. Itu nggak benci sih, sama kontennya aja yang benci, bukan sama orangnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cuy ya. Cuman ya, aduh, bola. Numbu gak kena. Alah. Kayak bukan Ahmed sebenarnya. Ini bukan Ahmed. Gimana ya? Alah itu ya. Aduh. Ya mati. Ya. Mati sum gue.
Mami pep aku satu lagi mas. Lobet Ali tadi. Rawa gak ngepep gak enak. Itu gak ada cadangan. Ibu punya Fikri nih. Bang, kapan Bang Ahmed pulang? Aku kurang tahu, katanya kemarin akhir awal bulan 6, nggak ada kabar juga, ya kan? Lagi-lagi corona, payah hari pulang sih ya. BTW, kalian kemarin banyak DM, Bang. Kayaknya enak kali kalau nge-pep, Bang. Kau sering beli di mana? Nah, kita bahas-bahas pep, ya kan? Bentara dulu, ya kan? Aku udah 2 tahun berlangganan di pep store-nya Bos Pep, cuy ya. Orang Medan yang anak vaping pasti tahu Bos Pep. Di sana tuh kenapa aku berlangganan sama dia dan percaya? Karena satu, ya kan, pelayanannya oke gitu ya. Pelayanan itu gimana ya, yang lainin kita nih orangnya nggak cuek-cuek gitu, enjoy, bisa diajak bercanda gitu, itu satu, jadi akrab gitu ya. Yang kedua itu selalu ada diskon-diskon, nggak tahu kenapa tuh dari dulu aku tuh nggak pernah ngerasain harga normal, selalu kasih diskon ya. Dan sekarang tuh ada lagi ditambahkan member lagi cuy ya, kita member itu ya ibaratkan beli baju lah ya. Member itu waktu aku kemarin tuh cepet lempol guys, mas sekarang masih cepet lempol ya, membernya cepet lempol itu. Dan kalian tuh akan ngerasakan bahkan paling ngerasain tuh harga itu paling murah cuy di seluruh pep store gitu ya. Yang tadi liquidnya yang 100 mili misalnya, kayak aku beli ini 100 mili nih ya, dari Baimong juga, dari 100 mili ini yang harganya normal 185, kita member tuh jadi dapat 160 gitu cuy ya, 160 bahkan 155 cuy ya. Apalagi kita beli liquid, beli coil, kapas, hajab, ngeri kali diskonnya cuy ya. Dan kita tuh beli kayak aku ini Hesom dikasih harga murah cuy ya. Argus pun juga dikasih harga murah cuy ya. Eh bukan aku deng, hoho. Dan kita yang beli yang mahal, maksudnya beli belanja yang di atas 300, itu pasti di apa namanya, Bos Pep ini sering buat event-event giveaway ya kan, ya, bakal jadikan apa namanya itu undian-undian, dan hadiahnya pun banyak juga cuy ya. Hesom kemarin TV. Nah buat kalian semua, Bang, di mana sih Bos Pep, Bang? Nah sekarang Bos Pep itu ada 6 cabang cuy. Dulu waktu aku masih 2 tahun yang lalu tuh 4 entah 3 cuy ya, sekarang udah 6. Salah satunya di Marelan. Aku senang kali di Marelan, karena apa, rumahku pun di Marelan ya kan cuy. Jadi kalian yang anak Marelan, anak Mabar, Martubung, dekat lah ya kan Bos Pep Marelan, kalian bisa singgah di Bos Pep Marelan Pasar 2 cuy ya. Dan lainnya ada juga di Kingdom, yaitu Merak Jingga, SS, ada di Ada Malik SPBU, tau lah ya. Di Halat juga ada, di Karya juga ada ya kan. Di Karya tuh dekat BPJS lah, lewat lah ya kan. Di Ranto sekarang juga ada cuy. Bayangkan di Ranto ada Bos Pep cuy, jauh kali itu ya kan, ke gunung-gunung sana ya kan. Jadi udah ada 6 ya, mudah-mudahan ada cabang-cabang berikutnya lagi di tempat kalian yang terdekat cuy. Jadi buat kalian udah gak usah panik lagi, jauh-jauh udah terdekat-dekat lagi. Misalnya daerah Mabar bisa lah ke Marelan ya kan, Belawan bisa ke Marelan kan, dekat-dekatan tuh ya kan, daerah-daerah Helpet semua bisa lah ke Karya, bisa ke Ada Malik, pokoknya satu jalan lah ya cuy ya. Di sana buat kalian semua yang misalkan yang ada, maksudnya yang duitnya menipis ya kan, pengen ganti kapas, di sana ganti kapas gratis weh, gratis. Apalagi kalian tuh ganti coil. Nah ini coil dari Bos Pep cuy ya, tonton, aku dari dulu pakai ini aja, takut apa, enak aja cuy ya, nggak takut apa, enak aja, meletek dan rasanya dapat juga cuy ya, selalu dapat, nggak pernah nggak dapat, selalu dapat cuy ya. Mereka dari tonton buatan sendiri, dan kapas mereka tuh juga dari tonton juga, V2 cuy, harganya cuma 40.000. Bayangkan kapas 40.000 isinya banyak, kalian bisa puas cuy ya, kalian bisa tetean sama orang lain ya kan, patung-patungan 20.000 bagi 2, banyak kali cuy, serius aku cuy ya, ini enak juga. Aliennya bisa ini alien ya, kalian bisa coba juga cuy, meletek berkelas kali cuy kalau gitu. Masalahnya baterai aku lobet cuy, kok nggak kerasakan mati mantap kali cuy ya. Pokoknya di sana banyak varian-varian liquid-liquidnya cuy ya, yang dari harga murah sampai yang wow, kayaknya nggak mahal kali sih, tapi kok member kalau rasakan diskon ya cuy ya. Di sana banyak liquid juga, yang pokoknya yang terbaru-baru, artis-artis juga ada semua cuy, kalian bisa cek aja di Bos Pep. Aku rekomendasikan Bos Pep karena aku udah 2 tahun lebih berlangganan di Bos Pep cuy ya, setiap eventnya aku ikutin juga ya kan coy. Jadi apalagi linknya IG mereka semua ada di deskripsi, bersertakan alamat-alamatnya cuy ya, kalian bisa cek, kalian bisa follow, biar kalian tuh tidak ketinggalan update-update baru-baru diskon event dari Bos Pep cuy. Oke, alright, hahaha. Oke, okay, sekarang kan ini udah dari Ahmed ya kan, berapa, karena aku nggak mau banyak reactionnya karena enak genjoy. Kita lanjutnya si Aleh ya, karena jujurnya sebenarnya alay, cuman kon awak gitu, nggak bisa awak kata-katain kali gitu ya. Cuman ya kemana, semua itu balik lagi ke duit, namanya juga duit, dapat endorse ini.
Ya lama kali loadingnya. Bisa lah, tolong lah ya kan, pihak Telkomsel kasih awak ke endorse sikit eh. Tolong lah. Oh ya, ada tester juga. Lupa kah lo ngasih tulang. Ada tester juga. Jadi buat kalian yang liquidnya habis ya kan, haha, kalian ke bos pep kalian nyari tester ya. Nyari tester, wifi juga gratis. Kena kali bah, paket awak kayaknya habis nih. Oh iya, telah habis kima wak. Oke, udah beli paket aku ya. Tolong apa Telkomsel? Aku pakai hotspot awak. Kena kali, tolong napa, En? Oke, itu aja cuy ya dari si Aleh cuy ya. Aku enggak mau ngata-ngatain nanti orang tuh sakit hati pula ya, Gen. Jadi baperan orang gue. Salah. Gua pengen kata-katain sebenarnya. Puluh-puluh le, kopek lale. Au, yang seleb kok seorang soal itu. Aleh ini kontennya bucin sama ceweknya. Oh, ini yang sebelum ke Medan. Yang pala kalian peyang lah ya, nih orang pacar nawar deh ya. Jadi udahlah selama-lama ya, muak juga awak ya kan. Nanti aja terlanjut ya buat kalian, cobalah kalian komentar ya, cocok nggak kita nih ngeresin part 2 Amet ya. Aku penasaran kali Amet deh kan, pengen aku terkata yang Amet deh kan, cocok komen aja ya. Dah jadi video kita sampai di sini ya buat kalian semua yang ada peping, jangan lupa lah ya bos pep ya, tunggu kalian di bos pep Marelan, aku sering di sana, standby sana. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like dan follow IG aku, follow Facebook aku juga ya kan, juga karena aku sering live di sana cuy ya. Dan juga untuk follow bos pep juga, linknya ada di deskripsi semua cuy. Jadi video kita sampai di sini aja cuy, walaupun kontennya kayak gini cuy ya, ngereaction anak barbar jadi anak alay ya, tai kucing lah kalian semua lah. Nggak ada lagi konok barbar di Medan nih bah, Bang Yujad aja barbar nggak mau ya kan. Apa kontennya barbar? Dana Wibowo, ah Dana Wibowo Bang keren, ah ya, gitu cuy. Jadi video kita sampai di sini ya, aku Ibnu, see you the next video, peace out, bye bye.